بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا الصراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. حضرية مولاس الله سبحانه وتعالى كتاب الشكر بدا الله سبحانه وتعالى قرانا الله سبحانه وتعالى berikan kita satu nikmat, nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Nikmat tersebut ialah nikmat iman, nikmat Islam. Sebab itulah apabila mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk mereka masuk ke dalam syurga, sebelum mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan meluahkan perasaan syukur terhadap nikmat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sebelum mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi hadana li hadha, yang telah berikan kami petunjuk kepada jalan yang benar ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kami petunjuk, nescaya kami tidak akan dapat petunjuk. Waktu itu nikmat-nikmat yang lain mereka tak ingat. Allah Subhanahu wa taala bagi mereka anak isteri. Allah Subhanahu wa taala bagi mereka macam-macam. Tetapi yang mereka akan sebut sebelum masuk ke dalam syurga, nikmat yang mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Segala puji bagi Allah yang telah berikan kami petunjuk. Ini adalah nikmat yang paling berharga tuan-tuan mulia si Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayat adalah satu perkara yang perlu diusahakan oleh semua manusia. Mana Umar Palampuri rahmatullahi alaihi kata, dalam setiap diri manusia, dalam setiap diri, dalam setiap jiwa manusia, benih hidayat telah pun diletak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benih hidayat tersebut? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله سبحانه وتعالى ambil janji, ambil perjanjian daripada Adam AS dan anak cucu cicit. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala shahidna, semua manusia, semua roh berkata shahidna, bala bala, bahkan engkaulah Tuhan kami. Jadi ulama kata inilah benih hidayah yang ada pada semua diri manusia. Jadi tuntutan yang mulia si Allah Subhanahu wa taala, benih tidak akan mendatangkan manfaat apabila benih tersebut tidak disemai. Dia perlu disemai dan perlu diletak di atas tanah, disemai, dibubuh baja, disiram dengan air, barulah benih itu dia akan pecah. Pecah dan dia akan keluarkan tunas. Daripada tunas itu tentu yang mulia akan tumbuh pokok. Kalau pokok itu dijaga dan pokok itu dibaja, dijaga, dibaja, maka tentu yang mulia pokok ini satu hari akarnya pun kuat dan dia akan keluarkan buah-buahan. Inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kalimah la ilaha illallah dia lah benih. Apabila dia diusaha, benih itu dia akan tumbuh pokok. Pokok itu dijaga. Ya, pokok itu tentu mula akan tumbuh buah yang memberi manfaat kepada sekian manusia. Itulah ibarat semua diri manusia. Sebanyak mana seseorang usaha atas kalimah la ilaha illallah, sebanyak mana seseorang usaha untuk hampirkan diri dia pada Allah, sebanyak itulah tentu mula dia akan dapat hasil. Dia sendiri akan dapat, orang lain pun akan dapat. Kita semua tahu tuan-tuan yang mulia, setiap benih, setiap pokok tidak sama hasilnya, tidak sama buahnya. Ada pokok yang dijaga dengan rapi, maka tuan-tuan yang mulia, hasil dia memuaskan, buah yang bagus, buah yang berkualiti. Buah ni tak dijual dalam Malaysia. Pokok ni buah dia hantar luar negara. Ni pokok ni buah dia ni tak berapa elok. Ni buah dia ni hantar dalam negara, dalam Malaysia aja. Ni buah ni makin teruk, tak apalah biar saya yang makan, petani sini dia yang tibai. Jadi buah ni tak ada harga. Lagi buah tu tak ada harga, kita biar burung makan. Jadi pokok yang sama atas penjagaan kita terhadap pokok tersebut. Tuan-tuan mulia, sahabat baru masuk Islam. Sahabat baru masuk Islam, mereka usaha sungguh-sungguh atas Islam yang mereka telah anut. Mereka pun sama macam kita. Bahkan mereka lebih lambat memasuk Islam berbanding saya dan tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan dapat agama Islam daripada kita keluar daripada perut ibu kita, rahim ibu kita. Daripada hari itu kita telah Islam. Kita awal lagi. Sahabat ada yang beriman ketika umur 50 tahun. Ada sahabat yang mana beriman ketika umur 100 lebih. Salman Al-Farsi radhiyallahu ta'ala anhu beriman ketika umur 120 tahun. Umur yang berbeza-beza. Umur yang berbeza-beza. Tapi tentu yang dalam masa yang singkat, walaupun umur mereka waktu ketika mereka beriman 40 tahun. Walaupun waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun.
dia hanya sempat berada dalam agama Islam tak sampai 30 tahun. Itulah juga dengan Sayyidina Umar. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq seumur, sebaya. Sayyidina Umar mungkin muda sikit. Sahabat-sahabat ni yang daripada kecil masuk Islam. Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu. Kanak-kanak yang pertama masuk Islam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabat yang lain yang besar-besar sahabat ni mereka berada dalam Islam 20-30 tahun. Itu yang kebanyakannya. Atau yang masuk Islam pada awal mungkin dia 50 tahun. Tapi tuan-tuan mulia, walaupun mereka masuk dalam Islam dalam satu tempoh, mereka berada dalam agama Islam satu tempoh yang sedikit, tapi tuan-tuan mulia, iman mereka, usaha mereka ke atas iman telah melebihkan mereka daripada kita jauh sangat. Mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujum fabi ayyihim ihtadaytum. Dia berkata, sahabat aku ibarat bintang di langit. Dalam tempoh yang sedikit, dalam tempoh yang singkat, sahabat berusaha sungguh-sungguh, bermati-matian, sehingga mereka Allah SWT kata, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Mereka orang al-muqarrabun, yang hampir dengan Allah. Zaman mereka orang yang muqarrabun, orang yang bertakwa banyak. Dan zaman yang akan datang, qalilun, sedikit. Zaman kita orang yang bertakwa sedikit. Zaman sahabat radhiyallahu anhu orang yang bertakwa banyak. Tentu mula bezanya ialah usaha. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sesiapa yang berusaha, dia usaha untuk diri dia sendiri. Sesiapa yang inginkan pendekatan dia dengan Allah, dia nak hari demi hari dia hampir dengan Allah, dia nak hati dia penuh cinta pada Allah, terpulang pada dia untuk usaha. Allah buka jalan. Allah Subhanahu wa taala tak bezakan siapa yang masuk Islam dahulu, siapa yang masuk Islam kemudian. Allah bezakan siapa yang usaha atas Islam. Wa Yusuf rahmatullah alaihi kata, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam selepas 100 orang sahabat dah masuk Islam lah. Tahqiq kajian yang dibuat oleh Muhammad Yusuf rahmatullah alaihi, dia kata mengikut kajian yang beliau kaji, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam selepas penghijrahan yang pertama ke Habsyah. Penghijrahan yang pertama ke Habsyah. Sahabat yang pergi Habsyah waktu itu 70 orang. Di kala yang pergi Habsyah 70 orang, yang duduk di Mekah ramai lagi lah. Kan semua tinggal kot. Mesti kita kata paling kurang sama banyak kot. Yang keluar ke Habsyah pun 70. Yang duduk di kota Mekah pun 70. Paling kurang kita kata. 70-70 140. Sayyidina Umar berkemungkinan besar memeluk agama Islam selepas 140 orang telah memeluk pun agama Islam. Sayyidina Uthman masuk awal. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk awal. Talhah masuk awal. Kesemua ni orang ni masuk awal. Yang mana kita tahu Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala telah bawa 10 orang untuk masuk Islam. Sayyidina Umar punya number ni, dia punya number dia masuk Islam jauh. Tapi tuan-tuan punya kita semua tahu, selepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maqam ialah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Law kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Kalau selepas aku ada sesiapa dilantik menjadi seorang nabi, nasiya Umar layak untuk menjadi nabi. Dia telah potong semua mereka-mereka ni sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia cuba potong juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq tapi tak mampu. Yang mana kita dengar cerita waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, Sayyidina Umar cari mana-mana tempat untuk dia berkhidmat, khidmat infradi kita panggil. Khidmat orang.
dia cari di Madinah, tak dapat. Tak ada orang yang perlukan kepada khidmat, tak ada orang yang berhajat sangat. Cari di luar kota Mekah, di luar kota Madinah, ada. Lihat sebuah rumah, seorang wanita tua buta, tua dan buta. Sayyidina kata, ini peluang untuk aku khidmat. Hari pertama Sayyidina Umar lepas sembahyang subuh terus pergi. Tengok semua dah siap. Air, ayam yang sepatutnya orang tua tu perlu dah ada, dah diisi. Dalam rumah orang tua, dalam rumah orang tua tu telah pun dikemas, disapu. Halaman rumah dah sapu bersih. Sayyidina Umar kata, awal dengan orang yang main ni. Besok kena main awal lagi. Dia main awal lagi. Datang lebih awal lagi daripada semalam. Tengok kerja dah siap. Kena main awal lagi sikit. Lagi sikit awal. Besok bila hari yang ketiga datang, lagi awal. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dah pun selesai buat kerja tu dan sedang keluar dari rumah tersebut. Maka Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, aku tak boleh berlawan dengan kau. Tuan-tuan mulia si Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ingin saya beritahu pada tuan-tuan, siapa yang usaha dalam siapa yang berusaha lebih, siapa yang usaha lebih dalam agama, Allah tidak akan sia-siakan, tidak akan sia-siakan usaha dia. Allah angkat dia, Allah akan angkat dia. Ini bukan macam dalam organisasi dunia. Orang yang atasan dia akan cuba jangan orang bawah ni naik dekat dengan dia, potong dia, jangan, bahaya dia. Dia bahaya, dia kata dia bahaya. Begitu juga dalam apa pun bidang politik ke apa pun. Dalam Islam tuan-tuan mulia, siapa yang usaha? Siapa yang usaha untuk, siapa yang cuba usaha untuk majukan diri dia dalam agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dia tuan-tuan mulia. Siapa pun dia tuan-tuan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, selepas semua peperangan baru masuk Islam. Sebelum Mekah telah ditawan, tapi beliau usaha atas Islam. Usaha sungguh-sungguh. Dia orang tahu harga agama. Dia orang tahu cinta Allah itu sedap berbanding dengan benda-benda dunia. Tuan-tuan mulia, kita tertipu dengan dunia. Syaitan hiaskan dunia pada kita. Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri al-muqantarati min adh-dhahabi wal فضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah dapat ingatkan kepada manusia, syaitan dia nampakkan kepada kamu seronok mendapat kendaraan-kendaraan yang baru. Syaitan menampakkan kamu seronok mengumpul barang-barang dunia, emas dan perak. Syaitan menampakkan kepada kamu seronok. Padahal benar ini tidak hakikatnya tuan-tuan. Hakikat yang sebenarnya adalah cinta Allah, cinta Allah. Itu yang sebenarnya tuan-tuan. Mereka yang dapat cinta Allah, mereka mati dalam keadaan tidak puas. Dan cinta Allah hanya akan puas bila Allah akan tunjuk wajahnya pada orang tersebut. Dia tidak akan puas. Dia senantiasa rasa kurang. Mereka dapat cinta Allah, dia senantiasa tidak ada sifat kenaat. Dalam cinta Allah tidak ada sifat kenaat, tidak ada sifat cukup, tidak. Dia kena usaha lagi bermati-matian. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari demi hari ibadat. Orang yang paling Allah sendiri cinta pada Nabi, Nabi sendiri, Nabi pun cinta pada Allah. Apa gambaran Nabi cinta pada Allah? Semalaman bangun tahajud, semalaman menangis depan Allah. Tuan-tuan mulia, saya dan tuan-tuan, kita tak dapat setibis pun cinta Allah. Ini hakikat tuan-tuan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sahabat dapat cinta Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Mereka dapat cinta Allah. Malam mereka waktu tidurnya sedikit, waktu jaganya panjang. Ini tanda cinta Allah. Malam mereka yang digunakan untuk tidur sedikit, yang digunakan untuk ibadat, untuk sembah Allah,
untuk sujud depan Allah tu banyak. Harta mereka tidak habis atas diri mereka. Sahabat orang yang paling harta dia banyak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu punya zakat satu tahun 1 juta dinar. 1 juta dinar. Duit dia. Tapi duit ini tidak habis atas diri sendiri. Kerana cinta pada Allah. Orang cinta pada Allah. Walaupun harta yang banyak, kehidupannya tetap sederhana. Lihat kehidupan para sahabat. Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang paling kaya. Satu kali dia bawa roti. Dia bawa roti dengan lauk. Lihat lauk menangis. Kata Nabi SAW tak pernah makan lauk dalam dimasak dengan minyak. Nabi tak pernah makan lauk dimasak dengan minyak. Menangis, tinggalkan makanan. Orang cinta Allah, ini cinta Allah. Maksud dan matlamat usaha dakwah untuk datangkan keyakinan, datangkan dalam hati kita cinta pada Allah. Cinta ni, cinta. Nabi SAW, orang yang dalam hati dia penuh cinta dengan Allah. Penuh cinta. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsalladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Cintanya Allah dan hati Nabi sempurna. Allah bawa Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada mana-mana para Nabi yang Allah SWT bawa untuk menziarahi diri dia sendiri. Kecuali Nabi SAW. Nabi SAW satu-satunya manusia di kalangan bilion-bilion manusia daripada Adam AS. Orang yang Allah SWT tunjukkan wajahnya kepada Nabi. Nabi seorang sahaja. Orang lain tak ada. Kerana dalam hati Nabi, hanya cinta Allah, cinta Allah. Siti Aisyah kata cinta Nabi pada Allah, duduk bersama dengan kami dengan azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Nabi seperti mana tak kenal kami. Nabi punya keadaan berubah. Allah senang panggil beliau. Waktu tahajud, dalam hadis waktu tahajud Nabi sedang bermunajat, sedang bersendirian dengan Allah, munajat panggil. Siti Aisyah masuk. Waktu tu Nabi dengan Allah. Siti Aisyah masuk. Bagi salam. Assalamualaikum. Nabi terus tanya, "Man? Siapa engkau?" Kata Aisyah, "Mana Aisyah? Siapa Aisyah? Aku tak kenal." Binti Abi Bakar, puteri Abu Bakar. Nabi berdepan dengan Allah, semua makhluk isteri dia sendiri pun terpadam dalam fikiran dia. Dalam fikiran dia bila depan dengan Allah, anak isteri pun terpadam daripada fikiran dia. Cinta Allah, bukan? Cinta Allah. Tuan-tuan yang mulia, saya dan tuan-tuan kita kena usaha untuk dapat cinta ni, tuan-tuan yang mulia. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana sirif 'anna 'adzaba jahannam إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ayat yang saya baca ni tuan-tuan, ayat ini Allah gambarkan siapa yang manusia yang mana betul-betul cinta pada Allah. Dalam ayat ni, mana siang dia, mana malam dia, mana hubungan dengan anak isteri dia. Dalam ayat ni ada cerita hubungannya sesama manusia. Yamshuna 'alal ardi hawnan, dia berjalan di hadapan khalayak ramai dengan tawaduk, rendah diri. Sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat Nabi, tawaduk. Tidak ada orang yang lebih tawaduk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk kota Mekah waktu semua orang Arab telah tumbang dengan tangan Nabi. Waktu tu orang Arab punya pandangan dia akan masuk dengan keadaan megah. Maklumlah
kota Mekah telah ditawan oleh orang Islam. Arab semua dah kalah. Mana Arab? Semua dah kalah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tawaduk masuk dalam kota Mekah dalam keadaan tunduk, kepala Nabi kena bonggol unta tuan-tuan mula. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya sifat tawaduk yang ada pada Nabi. Nabi bersalam dengan orang, Nabi tidak akan tarik tangannya selagi orang tersebut tak tarik tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bercakap dengan Nabi, Nabi tidak akan palingkan mukanya daripada orang yang sedang bercakap. Selagi mana orang itu tidak palingkan mukanya daripada Nabi. Orang itu dah tak nak cakap dengan Nabi, barulah Nabi akan pisahkan diri daripada orang tersebut. Betapa sifat rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, Nabi duduk dengan kami, Nabi akan tunggu kami balik rumah. Barulah Nabi akan balik rumah. Betapa mulianya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ada ilmu tapi dia tidak ada sifat angkuh dan takabur. Bercakap dengan orang jahil bukan menunjukkan bahawa dia tu hebat, tidak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia berdepan dengan orang yang jahil, maka dia akan cakap percakapan yang sejahtera, tak menunjukkan kehebatan dia. Mana-mana pembesar kafir datang ke kota Madinah, tidak dapat membezakan mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana sahabat-sahabat yang lain. Duduk semua sama macam tu. Banyak lagi yang saya nak beritahu tapi tak perlu. Tuan-tuan mulia si Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara untuk saya dan tuan-tuan kita cari hubbullah ni, cinta Allah ni. Apa jalan dia? Orang dahulu cari hubbullah dengan mujahadah yang sangat dahsyat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, Yahudi yang dipanggil Rahbaniyah. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqut. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bihi برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Orang Yahudi, Allah cerita, mereka ingin mencari hubbullah, cinta Allah, asingkan diri daripada semua manusia, buat pondok atas pokok. Lepas tu nenek pokok kena ada tangga, mana boleh terbang. Tak tangga naik atas pokok. Duduk atas pokok, bila masuk je dalam pondok, tangga tu dia tolak buang. Pum. Bah, dia duduk atas tu je. Nak cari hubbullah. Ini nak cari cinta Allah. Itu pun Allah SWT berfirman, fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Mereka tak mampu. Tak mampu betapa susahnya untuk cari hubbullah. Ini semua zaman dulu saya cerita. Duduk bertapa berpuluh-puluh tahun, ribu-ribu tahun duduk bertapa. Syaitan datang sesatkan sekali, habis semua sesat. Watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ayat yang saya baca ni kisah mengenai seorang alim Bani Israel. Seorang alim Bani Israel sangat hebat dalam ibadat, sangat dahsyat dalam ibadat dia. Semua ni untuk mencari hubbullah, cinta Allah. Dia pun tuntut mula disesat oleh syaitan. Syaitan telah sesatkan dia dengan seorang wanita sahaja. Sehingga akhir sekali apa keadaan dia berlaku, lidah dia seperti lidah anjing, sentiasa terjelan keluar. Ini orang zaman dahulu. Di kalangan Bani Israel, betul-betul mereka yang ada cinta Allah, orang yang mana ada hubbullah, sedikit-sedikit. Kebanyakan mereka, wa kathirun minhum fasiqun,
Kebanyakan orang Yahudi fasik. Yang keluar daripada ketaatan. Amat sedikit di kalangan mereka yang sempurna. Orang yang dapat betul-betul cari hubbullah, cinta Allah. Amat sedikit. Tentu mula cinta Allah benar yang sangat berharga. Wainah hati ada cinta Allah. Allah Akbar. Bawa ni berbaca dalam hadis Tirmizi. Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil seorang lelaki. Yang untuk hisap dia. Untuk hitung dia. Dan dia bawa buku amal catatan dia. Satu-satu buku amal tu. Jauh dia 90 batu. Satu-satu buku. Dan dia ada berapa? 99 buku. Kesemua dalam buku ni, semua maksiat belakang. Semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Allah tanya, malaikat aku ada menzalimi engkau tak? Ada tambah kah? Tidak. Wahai Allah, tidak. Malaikat engkau, kiraman katibin engkau, memang. Lebih hebat lagi pada komputer. Semua dia catik satu-satu. Dia tanya, wahai Allah, aku tak ada apa pun. Aku tak ada apa pun amalan. Daripada amalan baiknya, hanya ada satu kertas je. Satu kertas. Kertas tu tertulis, La ilaha illallah. Tertulis La illallah. Dia kata, wahai Allah, ini satu kertas ni nak lawan dengan catatan amal buruk yang begitu banyak ni. Ada apa? Allah SWT perintah letak kertas ni di atas satu neraca. Kesemua amalan buruk ada di atas satu neraca. La ilaha illallah mengatasi semua segalanya. Ini baru lafaz, ini baru kalimah la ilaha illallah. Belum lagi hakikat la ilaha illallah. Hakikat la ilaha illallah cinta Allah, itu hakikat la ilaha illallah. Wahai cinta Allah, nikmat yang paling besar yang Allah akan anugerahkan kepadanya. Walahum fiha ziyadun fi. Allah SWT akan bagi lebih dekat dia. Ialah menziarahi wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga ada orang yang mana dapat menziarahi Allah sebulan sekali mengikut amalan masing-masing. Ada orang mana dapat menziarahi Allah seminggu sekali. Ada orang dapat menziarahi Allah sehari sekali. Ada orang yang dapat menziarahi Allah setiap masa, setiap detik. Setiap masa, setiap detik. Tuan-tuan yang mulia, orang yang dapat menziarahi Allah setiap masa, setiap detik, orang yang dalam hati dia cinta Allah. Cinta. Aish, cinta ni entah. Allahu Akbar. Zaman Nabi SAW, mereka yang dapat cinta Allah ni ramai. Ramai yang dapat cinta Allah. Ada zaman Nabi, orang-orang yang murtad, ada. Siapa kata tak ada? Ada. Tapi peratusnya terlalu sedikit. Tapi mereka yang mana sempurna, iman mereka sempurna, cinta mereka kepada Allah penuh dalam hati. Ramai sangat betul. Karena itulah Allah bagi, Allah SWT kata, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ini anugerah yang Allah bagi. Allah redha dengan sahabat di dunia lagi. Ini anugerah ni kerana ada cinta Allah. Bagaimana sahabat dapat cinta Allah? Ibadat. Orang Yahudi pun ibadat dengan dahsyat. Bagaimana sahabat dapat cinta Allah? Sebab ibadat. Orang Nasara pun ibadat. Puasa ribu-ribu. Puasa puluh-puluh tahun puasa. Puluh-puluh tahun puasa. Tak dapat radhiyallahu, tak dapat. Mana dapat? Itu dahsyatnya. Ashabul Kahfi. Mengikut ulama hingga sekarang masih hidup. Hingga sekarang masih hidup. Tak dapat radiyallah. Saya pernah dengar Haji Abdul Hafsah beritahu. Sekali dalam bayan dia. Zaman Nabi Musa AS. Seorang tu dia memang betul-betul cinta Allah. Dia doa dekat Allah. Wahai Allah. Kenapa kau tak datang? Aku nak picit kaki kau.
Wahai Allah, kenapa kau tak datang? Aku nak buang minyak, sapu minyak kat kepala kau. Nabi Musa dengar berbakang. A'udzubillah min zalik minasyaitanir rajim. Musyrik. Mana Allah ada kepala nak buang sapu minyak? Mana Allah ada kaki nak pipici? Nabi Musa SAW jerkah dia, marah dia. Dia bersenyap. Tak berani nak doa dah. Tidak sebenarnya dia duduk doa macam tu. Allah SWT turunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, dia bukan berakidah aku ada kaki. Dia bukan berakidah aku ada kepala. Cinta dia pada Allah tu. Dia ucap macam tu. Cinta. Orang cinta dengan cakap merapu-merapu. Kekasih dia telah pisah dengan dia. Kerana itulah langit menangis hujan. Hujan tu kata langit menangis kerana dia ni berpisah dengan Laila dia. Dengan cinta dia. Orang-orang cinta. Kita dengar kisah cinta Laila Majnun. Picium dinding, picium dinding. Anjing datang lalu dekat sebelah rumah Laila tu. Cium tapak kaki anjing. Saya baik tak cium bontot anjing je. Dia punya cinta tu. Cinta dia macam tu. Hilang, tenggelam dalam cinta. Sampai percakapan aneh-aneh. Zaman Nabi Musa, sedikit yang orang macam ni, sedikit. Tak beramai. 70 ribu yang lain, semua macam tu. Habis macam tu. Tapi umat Nabi SAW, sahabat, semua mereka ni orang yang cinta Allah. Apa amal yang lebih yang mereka buat, yang mana tidak dibuat oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Itulah kerja tuan-tuan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dakwah tuan-tuan melihat. Ini amalan yang mana tidak dibuat oleh orang yang wali yang dahulu. Mereka tak buat benda ni, mereka tak dapat radhiyallahu di dunia. Sahabat berusaha dakwah. Sahabat bukan zikir banyak. Sahabat zikir, sahabat sebut kebesaran Allah banyak ni tuan-tuan. Sebut kebesaran Allah. Allah Maha Berkuasa. Allah yang menghina. Allah yang memulia. Ni percakapan ni. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, kamu bertakwalah pada Allah. Jalan untuk kamu dapat takwa, cakap, sebut kebesaran Allah. Yang kita malu. Nabi-Nabi, ini kerja yang Nabi-Nabi buat. Karena itulah Nabi-Nabi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dapat cinta Allah dengan sempurna lah para Nabi. Kenapa? Nabi buat satu perkara yang mana umat dahulu tak boleh buat. Kerja dakwah itu yang boleh. Habib Najjar bukan orang yang ibadat banyak. Orang yang datang kata dekat kaumnya. Wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Wa qala rajulun wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Hanya dia kata ni empat ungkapan dia, empat jumlah, empat ungkapan yang dia cakap menyokong mereka-mereka yang datang bagi dakwah. Allah rakam cerita dalam sebut Al-Quran tuan mulia. Al-Quran Allah sebut dia masuk syurga. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Ruh dia waktu mereka bunuh dia, mereka tombak dia mati. Ruh dia waktu keluar, ruh tu kata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Betapa sedihnya dia kata, wahai kaumku, alangkah kamu mengetahui nikmat yang Allah bagi padaku. Dia mana buat ibadat banyak. Dia sokong mereka-mereka yang datang bagi dakwah. Dengar cakap mereka, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini dia kata. Ungkapan ini Allah begitu muliakan dia. Simpan dalam Al-Quran, kitab yang paling mulia di kalangan semua kitab-kitab yang lain. Turun kepada Nabi yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu mulianya yang tu boleh. Hudhud, hudhud tak ibadat. Hudhud tak semayang. Dia tak semayang, dia tak puasa. Dia hanya kata apa? Wajadtu qauman yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun. Hudhud tu pergi lihat Balqis. Lihat Balqis dengan kaum dia sembah selain pada Allah. Timbul dalam hati dia rasa sedih, kenapa mereka ni sembah selain pada Allah. Allah rakam, letak dalam Quran dan tuan boleh cerita dia. Itu dia. Soal di kalangan Bani Israel, orang Firaun, dia orang beriman dengan Nabi Musa. Tidak ada siapa pun di kalangan orang Bani Israel ataupun orang Firaun yang Allah sebut dalam Quran melainkan dia seorang. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Seorang di kalangan keturunan Firaun yang menyembunyikan imannya, dia kata kepada Firaun, kenapa bunuh Musa, orang yang mengatakan bahawa Tuhan ialah Allah. Dia sokong Nabi Musa saja, sokong orang yang usaha dakwah, nama dia Allah letak dalam Quran. Satu surah turun atas nama dia, surah tu mu'min, surah seorang yang beriman di kalangan Bani Israel, di kalangan kaum Firaun. Tuan-tuan mulia si Allah subhanahu wa ta'ala, so dakwah ni usaha yang sangat mulia. Siapa yang libatkan diri dia dengan usaha ni? Istiqawalah usaha ni tuan-tuan mulia. Allah akan angkat darjat dia. Allah akan bagi benda yang paling berharga. Kita bukan nak dunia daripada usaha ni. Kita tak nak dunia. Orang nak dunia, mereka ambil dunia. Kita nak cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan mulia, si Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sedang saya beritahu tuan-tuan? Bahawa tuan-tuan mulia, usaha agama ni, usaha dakwah ni tuan, satu usaha yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan seseorang itu hampir, sehampir-hampir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan mulia, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu tuan-tuan mulia, dalam ibadat, semayang, puasa, seseorang itu tidak boleh mengorbankan diri dia untuk amalan tersebut. Orang yang sakit, dia tak boleh sembahyang berdiri, dia kena duduk. Dia tak boleh duduk, dia kena baring. Dia tak boleh baring, isyarat. Tak boleh isyarat, dengan tangan tak boleh, dia kelip mata je. Tak boleh seseorang tu memudaratkan diri dia untuk ibadat. Tapi tuan-tuan mulia, untuk agama Allah, supaya manusia dapat hidayat, seseorang tu boleh korbankan diri dia tuan-tuan mulia. Diri dia boleh dikorbankan. Dia boleh matikan diri dia. Itu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini usaha dakwah, ini usaha sangat mulia. Tuan-tuan mulia, siapa yang maju dalam usaha ni? Siapa yang korban lebih untuk usaha ni? Dia tak perlu lihat orang lama ke orang baru. Siapa ada orang tanggungjawab ataupun bukan tanggungjawab. Ini keperluan dia. Dia nak diri dia hampir dengan Allah. Dia nak orang yang dapat lazat cinta Allah. Terus korban. Majukan diri dia. Kedepankan diri dia. Bagi masa, bagi harta dia. Allah SWT akan angkat dia tentu. Allah akan beri kelazatan. Kelazatan sebut nama Allah. Allah. Nabi Ibrahim AS, Allah nak uji cinta dia. Bagaimana dia cinta Allah, Allah uji dia. Hantar malaikat sebut Allah. Allahu Akbar. Dengar nama Allah tu. Betapa sedapnya, betapa enaknya. Kata tuan, sebut sekali lagi. Kata, kau nak bagi apa? Nabi Ibrahim AS kata, separuh daripada apa ni, kambing aku bagi ke kau. Sebut sekali Allah. Sebut sekali. Dah sebut dah. Kata, sebut sekali lagi tuan.
Nak bagi apa? Separuh lagi saya akan bagi. Sebut Allah. Kata nak dengar lagi. Kata nak bagi apa? Di saya sangat korban. Ini orang dapat cinta Allah. Kita tuan-tuan melihat kita tak ada. Kita tak fikir. Itu Hajjul Hafsah kata sedihnya. Setiap kali kita semayang, tak pernah kita muhasabah. Semayang ni mendekatkan kita pada Allah ataupun menjauhkan kita pada Allah. Tak pernah kita fikir. Padahal amalan bila kita buat, hari ini hari ini akan mendekatkan kita dengan Allah. Tuan-tuan mulia, oleh itu tuan-tuan mulia, kita kena lapangkan masa kita. Mujahadah. Bagi tuan-tuan mulia, korban. Muhammad SAW kata, keputusan Allah atas pengorbanan. Pengorbanan, pengorbanan. Datang keadaan ke atas rumah. Datang keadaan dalam rumah. Rumah tuan-tuan mulia, makanan tak ada. Datang tetamu Nabi, hantar seorang pergi tanya setiap rumah. Wa ya Rasulullah, aswadain, aswadain. Hanya ada air dengan buah-buah tamar saja. Miskinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miskinnya. Sanggup untuk itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk benda tersebut? Allah Subhanahu wa taala bagi. Bagi cinta Allah. Ibrahim al-Hadam, Ibrahim al-Adham. Duduk ibadat dalam istana dia raja, duduk ibadat dalam istana dia. Dengar atas bumbung bunyi, kedekang kedekang. Tanya siapa kat atas? Kau pergi tangkap. Hantar pengawal pergi tangkap, bawa main depan dia. Hang nak buat apa atas bumbung? Pergi cari buat apa? Kata tuan, cari unta yang senang hilang. Lah, miring semua ni. Adakah unta boleh dapat atas bumbung? Pergi cari dekat padang lah. Kata tuan, Allah tak dapat duduk dalam rumah ni tuan. Allah tak dapat duduk dalam rumah. Untuk dapat Allah kena keluar dari rumah. Nabi dikeluarkan daripada Mekah. Untuk dapat Allah, Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang keluar pada rumah Allah, sesiapa yang keluar pada rumahnya untuk tujuan dunia, dia akan dapat dunia, Allah akan bagi. Siapa yang keluar pada rumahnya untuk tujuan wanita, dia akan dapat wanita yang dia ingini. Siapa yang keluar pada rumahnya semata-mata untuk dapat Allah, Allah akan bagi cinta Allah pada dia. Atas saya dan tuan-tuan, kita buat keputusan tuan-tuan. Kita sekarang kita rasa kita buat usaha agama, kita tak telik hati kita tuan-tuan. Tak lihat cinta kita pada Allah. Adakah kita rasa sedap baca Al-Quran? Ataupun kita rasa sedap untuk tidur? Setiap orang boleh lihat tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia untuk dapat kesedapan, mujahadah tuan, mujahadah. Mujahadah, susah payah tuan-tuan mulia. Dia kena keluar jannah Allah. Baru dia rasa lazat sedap sebut nama Allah. Dia sebut sekali nama Allah, air mata dia akan meleleng tuan-tuan mulia. Kerana rindu pada Allah. Rindu, rindu. Oleh yang tak dapat lihat Allah, dengan mata dia rindu. Akan menangis seperti Sayyidina Ibn Abbas. Daripada air mata sampai ke pipi, macam longkang. Menangis kerana rindu Allah SWT. Rindu, tak dapat jumpa. Tuan-tuan mulia, saya dan tuan, kalau kita nak hakikat ni, saya dan tuan, kalau kita nak hakikat ni, kita kena mujahadah. Keluar jalan Allah, korbankan keinginan kita. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tekan nafsu dia. Nafsu ingin kenal yang mewah. Nafsu ini makanan-makanan yang mewah. Dibawa di rumah Nabi. Siti Aisyah beritahu. Dibawa di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alas yang tebal. Nabi kata buang. Sina Aisyah memikirkan untuk keselesaan Nabi. Dia lipat sembunyikan di satu tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketepikan nafsu dia. Ketepikan keinginan dia semata-mata untuk dapat bangun malam berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kata bahawa kita ada iman. Kita ada iman tertidur atau tidak cukup. Siapa iman lebih sempurna daripada iman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ketepikan. Marah Hafsah
yang lipat kain menjadi tebal untuk Nabi tidur. Nabi letak di dalam mujahadah. Di Nabi letak di dalam mujahadah. Tentu mula orang tua-tua kita kata, zaman sekarang ni, bukanlah kita buat mujahadah di rumah. Lepas dengar bayan ni semua balik rumah, bakar tilam. Tak mahu tidur atas tilam. Katil-katil pun buang. Nak tidur atas mengkuang titik apa nama? Tikar mengkuang. Bukan. Kita nak mujahadah, kita kena keluar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bawa keadaan mujahadah untuk masakkan iman kita tentu bila. Untuk masukkan dalam hati kita cinta pada Allah. Semua sedia insyaAllah. Subhanallah.